Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pada saat ini bersama aku masih berada di pinggiran pantai Kawalan Batu Kareta yang sangat indah sekali. Kali ini cuacanya kurang bersahabat ya, sedikit angin, gelombang tinggi dan tering apa-apa. Kita akan selalu bergabung bersama dalam wacana yang sama sekilas tentang ayam oke. Oke. Di sini aku sudah melihat beberapa pertanyaan yang sangat indah sekali dan mudah-mudahan aku dapat menjawab pertanyaan ini sangat bagus sekali ya. Nah, di sini aku akan coba menjawab sebuah pertanyaan dari siapa ya? Adriel Situmorang. Ya. Oke, salam dari Pak Wo, Adriel Situmorang. Semoga sehat selalu, berbahagia bersama keluarga tercinta anaknya. Nah, beliau bertanya, Pak Wo, nanya nih. Jago yang ada bulu kakinya, apa bisa dipakai atau tidak? Terima kasih. Nah, ini Pak Wo akan terangkan sedikit tentang seekor jago yang mempunyai bulu di kaki. Nah, ini udah ada keturunannya, keturunannya itu ada. Tipe jago yang berbulu kaki ini, kalau sekarang ini dikenal dengan Black Bull. Black Bull itu ciri khasnya dia mempunyai bulu di kaki. Ini adalah ayam pada saat sekarang ini mempunyai ranking yang sangat tinggi sekali. Nah, Black Bull. Black Bull mempunyai tipe teknik dan pada saat ini sudah dikembangkan menjadi pemukul badan yang sangat agresif sekali. Nah, jadi tipe Black Bull ini atau bulu kaki ini sangat digemari sekali, bahkan dunia menggemarinya. Nah, kalau ditinjau dari segi logika, bulu kaki itu kan dia mempunyai bulu kaki, Pak Wo. Kok pukulannya bisa enggak diandalkan? Nah, itulah yang terjadi. Bulu kaki ini atau Black Bull ini mempunyai pukulan yang sangat akurat sekali. Nah, itu. Jadi dasar keturunannya dulu nggak ada juga, dari keturunan Bangko juga ada itu yang berkaki, dan itu dinyatakan jago super, jadi jago super yang mempunyai berkaki itu. Dan pernah dulu Pak Wo beternak di rumah itu tentang sekilas ternak berkaki ini yang dikenal di sini partainya itu partai Shengli. Ya, Shengli, bulu kaki dia. Dan ternyata untuk pesisir selatan sangat diagungkan sekali partai Shengli bulu kaki. Dan sekarang sudah meningkat dia, dikeluarkan bulu kakinya itu dari partai Black Bull, pemukul badan. Nah, jadi bagikan kawan yang mempunyai bulu kaki jangan ragu, karena itu adalah jago yang bisa kita pakai. Dan mudah-mudahan dari situ orang ini, jago yang berbulu kakinya itu menjadi jago yang berkualitas sembahnya. Oke, hanya itu yang dapat Bowo sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.